Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Parlimen telah dibubarkan hari ini. Dan hari ini hari Rabu, dibubarkan pada hari Rabu. Tuan-tuan tahu kenapa dibubarkan pada hari Rabu? Sebab rakyat RAPU, rakyat akan tolak UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baik. Saya yang pertama yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan pengkhianatan. Pengkhianatan yang berlaku kepada negara kita hari ini. Bila sebutlah adat tu, ramai orang terlupa tu. Ramai orang cerita tentang Tian Chua. Ramai orang cerita tentang Anwar Ibrahim sebagai dalang. Sehingga rakyat lupa bahawa perkara yang paling utama yang berlaku dalam adat tu ini ialah pemberian IC yang diberikan kepada orang-orang Filipina. Bukan saya yang kata, tapi Suruhanjaya Diraja. Suruhanjaya yang ditubuhkan. Saya sebut pada tuan-tuan, yang itu ialah carta pecahan kaum yang berada di Sabah. Sebelum daripadanya rakyat Sabah, yang paling ramai ialah Kadazan Dusun. Nombor dua ramai Bajau. Tetapi dengan pemberian IC hari ini, orang-orang yang dapat IC hari ini menjadi majoriti di Sabah. Orang Kadazan Dusun hari ini, rakyat asal Kadazan Dusun hari ini berjumlah 17%, 555,000 orang. Bajau 14%, 436,000 orang. Tetapi dengan pemberian IC ini, orang Filipina dipanggil dan untuk tujuan menjatuhkan kerajaan PBS di Sabah, untuk masuk UMNO ke Sabah, maka IC diberikan kepada orang-orang Filipina. Hari ini pendatang Filipina berjumlah 27% lebih daripada 800,000 orang, menjadi kaum majoriti hari ini. Tuan, bukan saya yang kata, tapi inilah yang didedahkan dalam Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat IC yang ditubuhkan oleh kerajaan sendiri kerana desakan rakyat Sabah. Rakyat Sabah desak, rakyat Sabah mengugut. Kalau tak tubuh, tak siasat, kami tukar, maka UMNO Kerajaan Barisan Nasional terpaksa tubuh Suruhanjaya yang dipengerusikan oleh Stephen Shin, bekas hakim. Dan hari ini saksi dipanggil dan mendedahkan pelbagai perkara. Dan bila berlaku peristiwa lahat datu, hari ini Suruhanjaya itu terpaksa berhenti sekejap. Malah, saya katakan malah, bila Suruhanjaya ini diberhentikan, kenapa? Kerana SPR pun mengesahkan bila Suruhanjaya ini dihentikan, bermakna Suruhanjaya ini tidak boleh membuat arahan kepada SPR supaya keluarkan nama orang-orang yang telah mendapat IC dalam projek IC yang dilancarkan oleh UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan bayangkan, kalau tak berlaku peristiwa lahat datu, Suruhanjaya ini akan membuat rumusan. Sebab Suruhanjaya ini telah berada di peringkat yang terakhir, mereka akan mengarahkan SPR keluarkan nama orang-orang Filipina daripada daftar positif. Tuan-tuan tahu apa berlaku kalau orang-orang pendatang ini dikeluarkan nama daripada daftar pemilih? Sabah akan mengulangi sejarah yang lalu. Dulu USNO memerintah Sabah. USNO memerintah Sabah. Bila USNO diterima sebagai rakan komponen Barisan Nasional, apa berlaku? Rakyat Sabah tolak USNO, angkat parti yang baru namanya Berjaya. Bila Berjaya menjadi komponen Barisan Nasional, rakyat Sabah tolak Berjaya,
PBS inilah yang akhirnya ditumbangkan melalui projek IC. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini, dan gambar itu ialah gambar Siti Aminah. Orang yang telah mendedahkan bahawa projek IC yang berlaku di Sabah dan dia terlibat dan dia ditahan di bawah ISA. Arah Barisan Nasional yang arah dia untuk buat kerja bagi IC, bila nak sembunyikan cerita, maka dia di ISA kan. Tuan-tuan tahu tadi ada tabak kita cerita tentang Taj Mahal. Tuan-tuan tahu Taj Mahal, Raja Shah Kehan, dia panggil semua arkitek-arkitek terkemuka untuk bina sebuah monumen yang hebat kerana sayang daripada isteri. Bila monumen itu siap, bangunan Taj Mahal itu siap, semua arkitek dipotong tangan dan dibutakan mata. Ni Amna Barisan Nasional ni, dia kira masa nak bagi IC lantik orang awal ni, angkat sebagai orang yang terlibat buat projek IC ni. Bila dah selesai projek IC ni, mereka ditahan di bawah ISA seramai 27 orang yang terlibat dalam pemberian IC, projek IC ditahan di bawah ISA. Baik, buktinya ni, Kelantan Akbar ni, lelaki Filipina mengaku beli markah dan disahkan di mahkamah. Saya baca, lelaki Filipina, warga Filipina 37 tahun, memberitahu mahkamah, mengaku di mahkamah dia beli markah dengan harga 1,000, dijatuhkan hukuman denda dan penjara. Baik, saya sebut pada tuan-tuan sekalian, dia beli markah, dia mengaku dalam mahkamah, mahkamah jatuhkan hukuman, maknanya markah dia palsu. Tapi nama dia dalam daftar pemilih, dalam semakan daftar pemilih, dia mengundi di parlimen di Dun Kalamunai, parlimen sepanggar Sabah, dengan kad pengenalan palsu. Ini berlaku Sabah. Tuan-tuan, yang ni bekas ketua daerah dah ada tu. Nama dia ialah Hasnar Ibrahim. Dia mengakui bahawa dia sign borang kosong untuk projek IC lebih daripada puluhan ribu dia seorang. Dia buat pengakuan. Siapa ni? Ini orang yang dinamakan dalam Suruhanjaya Diraja, Haji Samsudin Megat Junik. Saksi-saksi menyebut dua orang inilah yang mentaklimat untuk projek IC. Kedua, dua orang ini juga bukan setakat yang terlibat, yang terlibat juga Dr. Mahathir. Dr. Mahathir bila dia tanya, dia kata apa? Wartawan tanya, bila dalam surat jari diraja nama dia disebut, wartawan tanya, betul ke tuan terlibat? Tuan-tuan dengar apa kata Dr. Mahathir. Dr. Mahathir kata, Tengku Abdul Rahman lebih teruk daripada saya. Dia bagi 1 juta kerayatan, saya bagi 1.5 juta. Bagi salah ke Tengku? Dia kata kalau nak siasat saya, siasat Tengku sekali. Dia sebut di situ, dia kata, saya tidak nafikan pembabitan saya di Sabah. Saya tidak nafikan, saya bagi IC pada pendatang. Tapi Tengku bagi 1 juta. Tuan, maknanya dia mengaku yang dulu seorang perempuan yang terlibat dengan projek IC merengkok dalam tahanan ISA 2 tahun, dia boleh bebas. Patutlah dia antara orang yang paling takut Pakatan Rakyat menang. Antara orang yang paling takut. Sebab kalau menang Pakatan Rakyat, ni ya, orang yang bagi IC, dia nak negara. Tuan, ini kenyataan Isyamuddin pada peringkat awal. Isyamuddin kata apa? Usah layan kabar angin, kumpulan lelaki ceroboh lahat datu, bukan pengganas. Bawa senjata tuan-tuan,
yang layak kabar angin, penceroboh itu bukan pendanas. Ini kenyataan awal Hisham Udin yang menyebabkan pasukan keselamatan kita masuk ke lahan Datu tanpa baju kalis peluru. Sebab apa? Sebab Hisham Udin kata bukan pendanas. Pasukan keselamatan kita masuk tanpa senjata yang lengkap. Sebab apa? Sebab Hisham Udin kata bukan pengganas. Akhirnya terkorban pasukan keselamatan kita di atas kenyataan bodoh seorang menteri. Sampai hari ini dia tak tarik kenyataan ini. Dia boleh kata bukan pengganas. Hari ini dah tembak pasukan keselamatan kita. Sampai hari ini dia tidak tarik balik ucapan ini. Tuan-tuan nampak dalam ulatan yang ni adalah Ibrahim Ismail Kiram. Yang warna baju hitam ini adalah Jamalul Kiram. Yang ni lah yang mengaku sebagai Sultan Sulu. Yang ni jurucakap, adik-beradik dua ni adik-beradik. Yang ni jurucakap, Ismail Kiram jurucakap. Dan dialah yang buat arahan untuk menembak pasukan keselamatan kita dari Manila. Sidang akhbar ini, sidang akhbar yang dibuat di Manila, arahan serang gerila dibuat oleh siapa dia? Ismail Kiram. Baik, ini dia dengan pasukan, dengan baju sultan, baju kebesaran diraja. Tuan-tuan tengok betul siapa tu Ismail Kiram tu. Tengok betul-betul wajah dia. Saya nak tunjuk gambar berikut. Gambar berikutnya tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok. Ini gambar Ismail Kiram bersama dengan Ali Samsudin, orang yang dinamakan dalam projek IC. Apa hubungan mereka dua? Bagaimana orang yang terlibat dalam projek IC boleh berkawan baik dengan Ismail Kiram yang hari ini kebanyakan orang suruh mendapat IC di Sabah? Kita nak tanya, apa hubungan Datuk Najib dengan Ismail Kiram yang merupakan pengganas hari ini? Kita nak tanya, apa hubungan UMNO, PALA? Tuan-tuan, ni meja makan, ni meja makan Perhimpunan Agung UMNO. Maknanya pengganas Sulu ini dijemput sebagai tetamu. Dijemput sebagai tetamu. Perhimpunan Agung UMNO, orang UMNO pernah ni pun tak dijemput sebagai tetamu kehormat. Pergi naik bas ramai-ramai sampai depan pilihan politisi, duduk bersila. Tapi ni dibagi layanan istimewa, makan istimewa, tempat penginapan, duduk tempat yang istimewa. Tuan-tuan, ni saya nak sebut, no, pengganas Sulu tu kawan baik UMNO. Tapi dia kaitkan dengan apa? Dia kaitkan dengan Anwar Ibrahim. Semua Anwar Ibrahim salah. Tengok-tengok lah. Melaka kena serang dengan Portugis dulu tahun 1511. Alfonso masuk menyerang Melaka. Alfonso ni adalah orang Portugis yang serang dan tawan Melaka. Tuan-tuan tahu tak siapa yang jemput Alfonso? Anwar Ibrahim. Ni hujan malam ni sebab Anwar Ibrahim mana? Habis semua sebab Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, tuan-tuan kita nak tanya, apa hubungan pemimpin UMNO yang ni Syafiq Abdul dengan Ismail Kiram? Apa hubungan pemimpin UMNO dengan pengganas ni? Ahli UMNO kena tanya pemimpin dia. Kena tanya pemimpin dia, apa hubungan pemimpin kita UMNO ni berkawan dengan Ismail Kiram ni? Jangan tuduh-tuduh orang. Tengok sekalian, ini Azimuddin Kiram, ketua yang mengetuai pasukan pengganas ni. Tuan-tuan tahu tak, antara yang ditangkap adalah Ahmad Malandi, orang Sabah. Ahmad Malandi, dia ni digelar sebagai Makbor. Dia ni membekalkan senjata kepada orang Sulu. Ahmad Malandi ni, tuan-tuan tahu siapa Ahmad Malandi ni? Ketua UMNO Cawangan Sungai Nyamuk di Sabah. Ketua UMNO Cawangan bekal senjata api pada pengganas. Tuan-tuan,
Baik. Jadi yang buat kacau sekarang siapa dia? Keluarga Kiram. Ismail Kiram. Al-Hamudin Kiram. Jamarul Kiram. Jadi saya nak tunjuk sekarang. Kita dalam Malaysia, kita ada brief. BRIM. Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Kita ada brief. Kita ada PRIMA. Perumahan Rakyat Satu Malaysia. Kita ada PRIMA. Teksi Rakyat Satu Malaysia. Kita juga ada KIRAM. Kad Pengenalan Rakyat Asing Malaysia. Maknanya kat tuan-tuan ni, UMNO bagi PRIM. Dekat pengganas ni, UMNO bagi KIRAM. Dengan dapat KIRAM kad pengenalan ini, ia pun dapat PRIM macam tuan-tuan dapat. Tuan-tuan dah ambil ke belum PRIM ni? Kena ambil. Ada orang kata, boleh ambil? Boleh ambil. Biasalah, orang ni dekat nak mati, dia bagi harta pusaka, pergi ambil. Tak lama dah. Bila dah sampai peringkat bahagi-bahagi harta pusaka tu, maknanya tak lama dah amun. Betul tidak? Baik. Ini pengganas yang ditangkap. Tuan-tuan tengok. Yang berbaju ni. Ada gambar Syafi'i Abdal lagi. Dalam baju belakang. Tangan tak digari. Yang ni pun tangan tak digari. Cuba tengok. Bersih tiga. Anak muda ini kakinya patah. Gari tidak dibuka. Anak muda ini nak semayang. Gari tak dibuka. Semayang dalam keadaan tangan bergari. Tuan-tuan boleh banding sendiri ya. Setelah saya sebut pada tuan-tuan sekalian, kita nak bersihkan Malaysia. Kita nak selamatkan Malaysia. Hari ini yang datang ambil gambar tengah hujan ni, ialah antaranya dalam ramai-ramai kameramen ni, polis. Memang dia diarah tengah hujan pun dia mari ambil. Kita nak beritahu bahawa, kalau menang Pakatan Rakyat, polis tak payah buat kerja politik. Polis hanya jaga rakyat. Kita polis ni pun dah, dia setuju tak dengan saya? Dia akan setuju. Tak ada pasal hujan-hujan nak mari berhujan kat sini. Baik dia duduk rumah main dengan anak. Tapi UMNO punya pasal arahan daripada kerajaan UMNO, dia terpaksa basah kuyuk mari ambil rakaman ni. Kita menang besok, saya nak sebut, bila kita menang nanti, polis UMNO nak buat ceramah pun, kita kata polis tak payah pergi untuk ambil gambar, sekadar jaga, takut ada orang kacau, ada orang sabotaj. Untuk ambil gambar tak payahlah. Kerja polis kita letakkan di landasan yang betul untuk jaga rakyat. Tetapi hari ini UMNO Barisan Nasional telah merosakkan kerja-kerja yang mereka buat. Askar. Dalam askar ada perisik tentera. Tuan-tuan tahu tak apa kerja perisik tentera ini? Perisik tentera ini melaporkan kepada Presiden UMNO, Pekan selamat, Kuantan Pakatan Rakyat menang, Perum Pakatan Rakyat menang, Temenggung Pakatan Rakyat menang. Itu bukan kerja perisik tentera. Tapi UMNO boleh jadikan sampai perisik tentera terpaksa buat kerja yang tak sepatutnya mereka buat. Sebab telah menang Pakatan Rakyat, kita akan letakkan balik ke landasan yang betul. Baik, seterusnya tuan. Ini yang saya lupa nak beritahu tadi. Tertinggal. Kan, kenapa hari Rabu 3/4? Sebabnya ialah rakyat akan buang UMNO. Rakyat akan buang UMNO. Tuan, Datuk Muhyiddin Yassin nanti, dia marah ke Najib. Yang kau buat hari Rabu, pasal apa? Najib kata mana? Pasal apa? Tak boleh. Pasal orang dah keluarkan perkataan rakyat akan buang UMNO. Najib kata, mana pun tahu. Tuan-tuan. Baik. Ini yang diedarkan kepada Pak Imam. Dia berbunuh dalam satu surat, diedar pada Pak Imam. Tuan-tuan tahu apa? Video lucah
yang kononnya watak dalam tu adalah Anwar Ibrahim. Saya nak sebut tuan-tuan malam ni bukan nak tayang video tu. Oh, pakcik kita seronok tadi. Ni bukan nak tayang video tu. Saya nak tayang, tuan-tuan tengok video ni. Saya nak beritahu bahawa video ini boleh diubah. Sebarang bentuk video boleh diubah. Tuan-tuan tengok, kan? Saya tunjukkan pada tuan-tuan sekalian. Baik, ini video yang diubah. Obama sedang berucap. Ada suara tak? Suara tak keluar? Baik, nampak Obama keluar. Dia terajam pintu. Kita ulang sekali lagi, ya. Kita ulang sekali lagi. Obama berucap. Ini video yang diedit, video yang diubah. Dia keluar, dia terajang pintu. Tuan nama? Baik, kita tengok video asal. Saya ulang balik. Baik, saya ulang balik. Tolong tengok, kan? Tolong tengok betul-betul. Gambar cantik. Actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. I appreciate the tenor of the conversations. I think it will actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. Today, I appreciate the conversations. I think it will actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. Video asal. Kita tayang kedua-dua video. I appreciate the tenor of the conversations. I think it will actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. Maknanya tuan-tuan, video boleh diubah. Video boleh diubah. Apalah saya kalau dia hantar pada tuan-tuan gambar ni. Dia kata, tu, tengok muka dah Tok Sri tu pakcik. Tuan-tuan, maknanya inilah kerja. Sebab itulah saya sebut tuan-tuan, tanya kawan-kawan kita di AP. Antara orang yang dah mengaku, tengok lama-lama kan, jadi benda lain pula. Antara orang yang dah mengaku, siapa dia? Chua Soi Lek. Dia mengaku. Tapi ada tak Pakatan Rakyat menjadikan cerita set Chua Soi Lek sebagai bahan kempen? Ada tak? Walaupun dia mengaku, ini politik matang. Kita bukan nak cerita tentang apa yang ada dalam semua. Tapi UMNO hari ini kan tuan, politiknya tak matang. Ajak tebak, tak nak. Datuk Najib kita ajak tebak, tak nak. Sampai hari ini orang pergi mana-mana, orang minta roti. Roti Najib satu. Kita pun kata, roti Najib ni apa? Roti yang tak ada telur. Dia baling telur. Ha. Dia baling telur. Presiden dia tak ada telur. Anak buah baling telur. Tuan, ini yang berlaku. Betulah, tuan, hari ini. Dengan video lucah ni, yang diedarkan, kalau ikut logik ni, imam muda ni, patut tak sokong lah Pakatan Rakyat. Tak sokong lah Pakatan Rakyat. Tapi hari ini, 7 orang imam muda mengisytiharkan diri bersama dengan PAS dan bersama dengan Pakatan Rakyat untuk pilihan raya yang ke-13. Ya, kalau imam muda pun sokong PAS, imam tua tunggu apa lagi? Tuan-tuan, ni, patutlah tuan-tuan sekalian, tak boleh bagi UMNO ni. Yang kiri kanan dia ni, yang kiri kanan dia belakang-belakang ni, kan? Semua pengampu. Datuk Najib, dia buat salah. Betul, apa salah dia? Dia buat. Betul. Mana dia orang susun batu macam-macam ni?
aku tak hati mau ngomong pun aku tahu kan. Tapi hak belakang lupa. Bagus Dato' Sri. Bapak simen Dato' Sri. Lepas tu pakai tepuk ramai-ramai. Tak ada seorang pun berani. Dato' Sri, bakal salah. Ada. Dalam UMNO budaya ni ampu. Tekuk tak ada. Lepas tu lah bila saya tengok kali ni kan. Dia susun simen, susun matanya. Patut stadium runtuh. Dato' Nadi ajar buat bangunan macam ni. Sekejap mamal sekolah runtuh. Tuan-tuan, takkanlah saya kata masa tiba untuk rakyat buat perubahan, boleh? Boleh! Rakyat mesti berani untuk angkat kad merah kepada Perdana Menteri. Boleh? Boleh! Cukup 55 tahun dia bermain di atas padang, dia main kotor. Kita nak pasukan yang baru. Kita akan angkat pasukan pertahanan rakyat untuk masuk ke padang, boleh? Kita harapkan kemenangan pada pilihan raya yang akan datang ini. Kita bekerja bersungguh-sungguh bermula pada hari ini. Bermula pada hari ini membuat start malam ini. Kemudian esok Musa pastikan semua raya ini buat kerja untuk menangkan Pakatan Rakyat. Jangan balik rumah sebelum pukul 12 malam. Boleh? Boleh. Kempen kita teruskan, risalah kita teruskan dan saya harap kita kali inilah, ini kalilah waktu yang paling baik untuk kita buat perubahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati pertemuan kita pada pagi ini, pada malam ini, dan saya tengok kehadiran semakin ramai dan insya-Allah ada beberapa orang lagi pimpinan yang akan memberikan ucapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.